Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Volimania, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Denny Vlog. Ora aku enggak kuwi le, cuk. Nek warming up aku ngetan. Opening pertandingan turnamen bola voli Piala Dandim Cup 0811 Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022. Berdiri di sebelah kanan wasit berjersikan biru kombinasi hijau adalah tim dari Perfot Tasik Madu. Dan berdiri di sebelah kiri wasit berkostimkan kuning kombinasi biru merah adalah tim dari BGS Singer. Selamat bertanding. Baik, akan kami bacakan nama-nama pemain dari tim Perfot Tasik Madu. Ada Cipro nomor punggung 10, Jawul nomor punggung 3, Arya nomor punggung 1, Nanan nomor punggung 5, Norin nomor punggung Nanan nomor punggung 8, Norin nomor punggung 5, Asmo nomor punggung 6, Waluyo nomor punggung 14, Billy nomor punggung 9, Wahul nomor punggung 7, lengkap sebagai kapten, Hasan nomor punggung 13, merangkap sebagai libero, Figu nomor punggung 20, Bayu nomor punggung 4, Fahmi nomor punggung 12, dan Gani nomor punggung 11. Adapun kepala pelatih dari tim Perfot Tasik Madu adalah Bapak Yusuf, pelatih lisensi, asisten pelatih lisensi. Asisten pelatih adalah Bapak Maksum. Kemudian kami bacakan nama-nama pemain dari tim BGS Singer. Ada Irfan bernomor punggung 15, Priska nomor punggung 14, Yuda nomor punggung 9, Doni nomor punggung 4, Soleh nomor punggung 8, Wah nomor punggung 8, Wahyu nomor punggung 1 merangkap sebagai kapten, Ganyong nomor punggung 12, dan Yogi nomor punggung 10 merangkap sebagai libero. Adapun manajer dari tim BGS Singer adalah Bapak Darto, kepala pelatih Bapak Pardam, asisten pelatih Bapak Ambon. Itulah nama pemain dari tim BGS Singer beserta manajer, kepala pelatih, dan asisten pelatih. Ayo HS, udah, pro tenan deh. Enggo tripod. Ya, nampaknya di panggung sebelah sana, nampaknya di panggung sebelah sana Mbak Ratna Antika sudah datang di malam hari ini. Selamat datang buat Mbak Ratna Antika. Terima kasih. Yuda Mardiansah. Ini halah-halah. Halah pilih ini. Opo kae lho. Iya. Ya, kami ingatkan kembali buat para penonton bahwasannya pada tanggal 5 Oktober ayo hadiri lagi secara ramai-ramai turnamen bola voli Dandim Cup, karena pada tanggal 5 Oktober nanti akan ada undian berhadiah, kan ada undian berhadiah sepeda motor yang sama-sama sudah kita lihat di hadapan kita, sepeda motor Kawasaki tentunya. Jika Anda beruntung pada malam itu, maka andalah yang akan membawa pulang satu unit sepeda motor. Wow, maka dari sepeda motor. Wow, maka dari itu tanggal 5 jangan lupa kembali lagi hadir kembali.
untuk baptisnya juga sudah menyusul. Selamat datang untuk baptisnya. Mbak Vina Azana. Nanti di terakhir pertandingan kita bisa dihibur bersama. Bersama Mbak Ratna Antika juga Mbak Vina Azana. Halo tiba lagu ini BBVS ya lo. Yo, aman. Loss. Lagu Proliga aman. Oh, Dewa Lusi Bos. Nanti gue noro itu kok. Iya.